Saya David Kurniawan, saya seorang Associate Agency Director di Prudential. Saya sudah berkarir sejak tahun 2013, berarti kurang lebih hampir 6 tahun ya. Sebenarnya orang di Indonesia itu sudah sadar pentingnya asuransi, tapi banyak juga nasabah-nasabah yang kecewa akan asuransi. Biasanya nasabah-nasabah yang kecewa akan asuransi itu pertama, karena pada saat mau klaim, agennya tidak bisa dihubungi. Entah kemana, sudah tidak bekerja lagi atau memang menghilang entah kemana. Yang kedua, karena pemahaman akan asuransi yang salah. Diberikan manfaat yang salah, diberikan janji yang muluk-muluk, sehingga pada akhirnya nasabah banyak yang kecewa. Waktu saya sedang mengurus klaim nasabah saya di suatu rumah sakit di daerah Jakarta Barat, pada saat proses pembayaran klaim, di samping saya ada seorang ibu-ibu yang kebingungan bagaimana cara klaim asuransi. Setelah saya tanya-tanya, ternyata ibu ini sudah tidak ada agennya. Dan saya berinisiatif untuk membantu ibu ini. Singkat cerita, klaim si ibu ini pun cair. Tapi pada saat itu saya mendapati fakta bahwa ternyata di luar sana banyak banget nasabah-nasabah yang sudah tidak ada agennya. Di situ saya sadar bahwa tidak mungkin seorang nasabah yang mengurus dokumen-dokumen klaim yang harus disiapkan. Karena nasabah sendiri sedang dalam masa pemulihan. Kalaupun ada keluarga yang membantu, tetapi tidak paham dokumen-dokumen mana yang dibutuhkan, tata caranya seperti apa. Jadi sebenarnya, nasabah-nasabah ini tidak kecewa akan perusahaan asuransi. Lebih tepatnya kecewa akan agennya, karena agennya tidak melayani nasabah dengan baik, terutama pada saat proses klaim. Di sinilah saya dan tim saya berada. Kami di sini ingin membantu nasabah-nasabah yang sudah kehilangan agennya. Apa yang kami bantu? Yang kami bantu pertama adalah mengurus klaim teman-teman. Entah itu klaim rumah sakit, entah itu klaim sakit kritis, ataupun klaim meninggal dunia. Kami akan membantu. Dan kami membantu ini secara gratis. Artinya, tim kami dilarang untuk menerima uang spesial pun dari nasabah. Kami juga membantu teman-teman untuk memberikan pemahaman akan asuransi. Manfaat mana yang tepat untuk teman-teman ambil? Untuk teman-teman yang kebingungan bagaimana cara mengurus klaim atau sudah kehilangan agennya, jangan ragu untuk menghubungi saya. Karena saya dan tim saya sudah berpengalaman untuk mengurus klaim. Dan teman-teman tidak usah khawatir akan adanya penipuan. Karena Prudential sendiri sudah menjaga nasabah-nasabahnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara semua klaim yang cair, entah itu klaim rumah sakit, klaim sakit kritis, klaim meninggal dunia, atau penarikan dana, itu hanya bisa ditransfer ke rekening nasabah teman-teman. Dan tidak bisa dititipi oleh siapapun. Mau dititipi ke orang tua, atau dititipi ke adik, atau dititipi ke keluarga, apalagi dititipi seorang agent, itu tidak bisa. Prudential melarang itu. Jadi uangnya semua hanya bisa ditransfer ke rekening nasabah. Teman, jadi tidak usah khawatir untuk meminta bantuan saya. Karena saya benar-benar tulus di sini hanya untuk membantu teman-teman.